Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun berada saat ini, aktivitas teman-teman semuanya hari ini, mudah-mudahan kita semua sehat dan diperlancarkan ya teman-teman. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021 ya teman-teman. Ya baik ya teman-teman, saya saat ini ditemani dengan Mas Ahmad. Saat ini kebetulan kita sedang berada di kantor pemasaran Pesona Kauripan 3 teman-teman. Di kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwasanya dalam waktu dekat kemarin ya Mas Ahmad ya, sudah ada beberapa berkas teman-teman semuanya yang diproses ke Bank BTN itu sudah ada hasilnya. Sudah ada berapa Mas Ahmad kemarin yang udah di ACC? Sekitar 80-an ya? Iya, ada sekitar 80 unit dan 80 berkas teman-teman semua yang kemarin diajukan ke Bank BTN yang sudah di ACC Bank. Jadi di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Mungkin saya tidak akan menginformasikan siapa-siapa yang sudah di ACC, namun di sini saya akan menginformasikan mungkin langkah-langkah selanjutnya setelah teman-teman dikabarkan ataupun sudah diinformasikan kalau teman-teman ini udah di ACC Bank. Iya Mas Ahmad ya. Jadi biasanya Mas Ahmad, kalau misalnya setelah tahu nih si teman-teman kita yang ngajukan kemarin udah di ACC, biasanya teman-teman kita ini apa aja sih yang harus dilakukan selanjutnya? Ya selanjutnya itu gimana Mas Ahmad? Jadi kalau untuk pembayaran teman-teman, biasanya sih yang sudah-sudah tuh karena sistemnya dirubah dari yang sebelumnya. Oke. Okay. Jadi setelah pilih blok-blok tuh dia bayar DP 50%. Oh iya. Nah, tapi enggak 50%, okay. Ada yang masuk 2 juta, 3 okay. juta bahkan 4 juta. Nah, apabila udah bayar itu, nanti teman-teman setelah ACC bayar yang sisanya. Aduh, yang apa nih? Sisanya ya? Iya, bayar yang sisanya. Sisa DP, pembayaran DP. Terus ditambah lagi teman-teman harus mengisi saldo rekening BTN dengan nominal 3 juta. 3 juta. 3 juta. Okay. Apabila kemarin mungkin teman-teman pada saat buka rekening BTN isinya 200.000, berarti tinggal 2.800.000 lagi. Okay. Itu nanti diisi rekening BTN-nya. Oke. Okay. Kemudian ada 600.000 untuk materai Mas Jo. 600.000 untuk materai. Tapi nggak semuanya ditransfer ke developer untuk persiapan akad kredit. Cukup 430 teman-teman satukan sama DP yang tadi. Oke. Okay. Itu ditransfer ke developer itu untuk persiapan akad kredit materainya. Okay. Nanti ada tanda tangan di atas materai pada saat akad kredit. Kemudian yang 17-nya teman-teman tempel di form wawancara. Tempelkan di wawancara. Iya, nanti dari admin ada kirim PDF-nya. PDF-nya ke teman-teman yang sudah di ACC. Nah, nanti 17 materai ditempel di situ. 17 materai itu untuk ditempelkan di wawancara. Di wawancara. Jadi totalnya berapa Mas Ahmad untuk materai untuk persiapan dari persiapan untuk akad kredit ini, baik untuk yang ditempelkan ke pemawancara ataupun untuk nanti ditempelkan pada saat akad kredit yang nantinya akan ditandatangankan di bagian-bagian bank ataupun notaris itu semuanya berapa? Semua totalnya semuanya untuk materai 60 lembar ya? 60 lembar. Oke, jadi itu teman-teman ya, jadi tapi untuk sebetulnya bisa langsung ditransfer ke developer semuanya ya. Bisa itu sebenarnya jadi alternatif Mas ya? Alternatif, jadi biar beli materainya harga pas gitu, harga kan pas. Ya atau di pos juga kayaknya harga pas di pos tuh yang 10.000 kan 10.000 tetap harganya sama ya kalau di pos sama. Kalau di warung-warung kan ada lebihnya biasanya 11.000 atau 12.000 gitu. Tuh teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman beli materinya di developer itu sebenarnya lebih ringan karena dengan materi 10.000 itu harganya masih sama 10.000 juga ya. Gitu. Jadi teman-teman berarti saat ini kalau bagian pembayarannya mungkin setelah di ACC ini yang pertama itu melunasi DP ya Mas Ahmad. Melunasi DP, sisa DP-nya dilunasi. Melunasi sisa DP-nya. Kalau misalnya kemarin teman-teman sudah membayarkan misalnya setengahnya ataupun berapa, tinggal dikurangin aja dari total semuanya itu berapa Mas Ahmad? Totalnya kan 13.380. Itu udah dikurangin booking fee 1 juta.
Kemudian yang udah membayar DP 50% kurangin itu juga. Oke. Berarti sisanya berapa lagi teman-teman? Karena kan beda-beda tuh beda-beda. Yang pada saat pilih blok bayarnya tuh beda-beda. Yang 3 juta, ada yang 4 juta gitu kan. Anggaplah gini aja Mas, anggaplah teman-teman kita ini belum ada yang bayar DP. Oke. Gitu. Kalau yang untuk belum bayar DP berarti hanya dikurangin booking fee Mas Jo 1 juta. Hanya dikurangin booking fee. Iya, contoh berarti kan 13.380 kurangin booking fee 1 juta berarti tinggal 12.380. Untuk yang ditransfer ke developernya sendiri berapa Mas? Untuk yang ditransfer berarti 8.680 itu ditransfer ke developer, yang 3 jutanya nanti itu diisinya di rekening BTN masing-masing. Oke, siap. Jadi di situ totalnya sudah hampir 12 jutaan ya, masalahnya. 12 jutaan. Hampir 12 juta. Yang 3 juta kan kembali lagi ke konsumen, Mas Jo. Nah, yang 3 juta ini teman-teman bukan ditransfer ke developer ya, teman-teman. Bukan. Itu untuk biaya proses nantinya sama angsuran pertama, teman-teman. Oke. Sudah termasuk angsuran pertama itu. Jadi anggaplah misalnya teman-teman ini mau beli materai ke developer, berarti bayar DP yang 8.680.000 tadi ditambah 600.000 ya teman-teman. Iya. 600.000. Jadi totalnya itu nanti berapa? 9.280 berarti. 9.280.000 Mas ya? Iya. Nah, jadi teman-teman bayar DP yang 8.680.000 itu ditambah dengan 600.000 untuk 60 lembar materai yang 10.000. Itu sebenarnya untuk mempermudah ya Mas Amadiat. Kalau teman-teman mau beli sendiri di luar nggak apa-apa. Cuman kalau di luar itu biasanya ya Mas ya. Kecuali di kantor pos itu biasanya ada harga lebihnya. Kalau 10.000 ya mungkin ada yang 10, ada yang 11.000 atau ada juga yang 12.000. Bahkan ada yang mungkin 13.000 bisa jadi. Itu sih tergantung teman-teman persona maunya yang di mana, atau misalkan oh yang 17-nya nih saya beli sendiri aja biar boleh langsung ditempel di pemancar. Boleh. Ya soalnya kan untuk pemancar ini sendiri kan nantinya akan dikirim via PDF Mas ya. Via PDF. Dikirim via PDF ke teman-teman yang nantinya akan teman-teman print sendiri. Iya, betul. Nah, jadi untuk mengurangi pekerjaan nanti teman-teman pada saat di lokasi akad, teman-teman sebaiknya memang di print terlebih dahulu dan ditempel materai serta ditandatangan. Kalau misalnya tinggal bawa aja nanti. Ya, tinggal bawa aja. Jadi kalau misalnya pemohon itu suami istri ya, tanda tangan semuanya bagian suami ya, pemohon ya pemohon, terus bagian pasangan gitu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman udah datang ke lokasi akad kredit, teman-teman sudah nggak sibuk lagi untuk ngurusin di formulir-formulir wawancara gitu. Terus apa lagi Mas Ahmad yang harus disiapkan? Oh iya, ini untuk jadwal akadnya sendiri Mas Ahmad. Oke. Ini biasanya diinformasikan siapa yang informasikan Mas? Biasanya Mas. Kalau untuk jadwal akad nanti ada dari admin Mas Jo. Ada dari admin. Ada dari admin. Oke, siap. Kalau yang di PK4 kemarin sebetulnya kita belajar kalau jadwal akad itu biasanya H-2 atau H-1. Oke, siap. H-1. Jadi ya teman-teman harus standby aja. Nanti minta izinnya ke atasan, harus siap-siap juga gitu kan. Karena kan dari kita biasanya kalau seminggu sebelum akad kredit kita sebar, ternyata pada saat H-2 atau H-1 ada perubahan jadwal lagi kan, kita repot lagi. Dan itu memang sering terjadi Mas. Sering terjadi. Siap. Jadi untuk teman-teman semua, intinya untuk teman-teman yang sudah mendapatkan informasi bahwasanya teman-teman pengajuan KPR di Pesona Kauripan ataupun di Bank BTN, teman-teman sudah disetujui, teman-teman mulai saat ini sudah bisa melakukan pembayaran sisa DP-nya ataupun melunasin DP-nya ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau mentransfer total DP ataupun sekaligus dengan biaya materai, boleh, bisa dimulai dari sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman sudah mulai bisa melakukan pengisian saldo di rekening BTN ya Mas Ahmad. Itu senilai 3 juta rupiah. Nah, di situ nanti kalau misalnya teman-teman belum dapat informasi selanjutnya dari tim kita ataupun dari marketingnya masing-masing, teman-teman tunggu dulu. Pasti nanti teman-teman kalau misalnya ada informasi selanjutnya
teman-teman pasti akan diinformasikan. Dikonfirmasi dulu itu, pasti diinformasikan. Oh iya Mas Jo, biasanya yang akad kredit itu kalau yang di PK 4 kemarin itu Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu, hari libur Mas. Hari libur biasanya. Cuman sih kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa pasti yang di PK 3 tahap 2 dan tahap 4 ini hari apa gitu iya. Kan ya. Pasti nanti masalah kapan dan di mana waktunya nanti pasti diinformasi teman-teman. Ada tim kita yang menghubungi teman-teman. Jangan khawatir kalau teman-teman gak bisa ikut akad. Jangan khawatir, pokoknya pasti akad nanti. Kalau untuk pengalaman yang udah-udah Mas Ahmad, biasanya kan banyak teman-teman kita yang nanya, Mas Jo, nanti kita akad kreditnya di mana gitu. Bisa digambar belum Mas kira-kira? Kalau untuk gambaran sih kita lihat yang sebelumnya ya. Oke, siap. Kalau untuk masal biasanya kita di lokasi Pesona Kauripan. Tapi pas kemarin-kemarin kurang dari 30 kalau enggak salah, kalau kurang dari 30 unit atau 30 orang yang melakukan akad kredit, kita ke Bank BTN langsung. Kita yang datang ke Bank BTN. Ke Bank BTN langsung. Oke, siap. Ada lagi Mas? Udah itu aja sih. Udah itu aja ya. Pokoknya nanti untuk kesiapan rumahnya sendiri teman-teman, untuk kesiapan rumahnya teman-teman yang sudah di ACC, kita bisa intip nanti teman-teman, akan saya review. Kita keliling langsung. Kita keliling melihat rumahnya bagaimana kondisinya saat ini yang memang sudah siap untuk akad kredit ya teman-teman. Untuk teman-teman rumahnya yang kemarin dipilih dan saat ini teman-teman sudah diinformasikan kalau teman-teman sudah di ACC. Kita lihat bareng-bareng nanti ya teman-teman, lihat lokasi, bagaimana kondisi dan perkembangannya saat ini. Nanti ya teman-teman. Udah Mas Man? Udah, siap. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan ya. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sambil lihat ya teman-teman ke lokasi di area-area yang sudah siap kita akan kreditkan ya teman-teman. Oke, tadi saya sudah melewati jembatan akses yang menuju ke tahap 2. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini jalan utamanya di sini sudah dibersihkan ya teman-teman, yang kemarin sempat kotor karena banyak tanah-tanah yang ada di jalan ya teman-teman. Karena memang di sini masih ada kegiatan proyek pembangunan, jadi banyak kendaraan-kendaraan yang melintas di sini yang membawa material, yang mungkin dalam proses membawa material tersebut banyak yang jatuh ke jalan, jadinya kotor ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat rumahnya ya teman-teman di area-area yang sudah siap akad kredit teman-teman. Kebetulan saya saat ini sudah berada di depan rumah komersil tipe 4290 dan rumah subsidi 3060 tentunya ya teman-teman, di Pesona Kauripan 3 tahap 2 ini di blok G teman-teman, G1 yang menghadap ke barat. Dan rumah ini sudah siap
sudah siap proses akad kredit ya teman-teman, karena ini secara unitnya juga sudah ready teman-teman. Oke, kita lihat di area-area selanjutnya ya teman-teman. Ini blok G ya teman-teman, dan ini barisan ini adalah blok G2. Seperti ini rumah komersilnya juga sudah rapi teman-teman. Kita langsung lihat blok F ya teman-teman, yang memang unitnya sangat banyak banget ya teman-teman. Ini rumah komersil 4290 di blok F1 yang menghadap ke selatan juga sudah rapi teman-teman. Oke, ini teman-teman di area blok F1 yang menghadap ke selatan sudah rapi banget teman-teman. Ada sebagian unitnya juga untuk rumah subsidi belum finishing akhir ya teman-teman. Masih seperti ini kondisinya. Namun secara bentuk bangunan sudah selesai teman-teman. Dari tahapan awal dan dari bawah sampai atas sudah ada ya teman-teman, sudah selesai. Oke, kita langsung lihat berikutnya. Ini blok F1 yang menghadap ke utara dan blok F1 dan F2 yang menghadap ke selatan ya teman-teman. Seperti ini kondisinya teman-teman. Untuk bagian-bagian unit yang sudah siap akan kreditnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung lihat di blok berikutnya teman-teman. Saya tidak akan mereview unitnya satu persatu ya teman-teman. Oke, seperti ini kondisinya. Ini blok F2 yang menghadap ke utara, dan yang sebelah kiri saya ini blok F3 yang menghadap ke selatan teman-teman. Ada sebagian besar juga yang di blok F2 yang menghadap ke utara ini masih proses finishing. Oke, kita lihat lagi di blok F3 yang menghadap ke utara dan blok F4 yang menghadap ke selatan. Di sini masih on progress juga teman-teman ya, bentuk rumahnya juga udah selesai, tinggal finishing akhir ya teman-teman. Di sini masih ada proses pewarnaan atapnya ya teman-teman. Oke, secara bangunan udah jadi ya teman-teman. Seperti ini kondisinya saat ini. Oke, kita ke blok berikutnya. Untuk sebelah kanan saya ini adalah blok F4 yang menghadap ke utara, dan sebelah kiri saya ini adalah blok F5 yang menghadap ke selatan teman-teman. Kondisinya udah finishing ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk F4 yang menghadap ke utara dan blok F5 yang menghadap ke selatan teman-teman. Seperti ini, kita nggak bisa lewat teman-teman, kita lewat sini pak. Dan seperti ini kondisinya teman-teman. Ada sebagian yang masih mulai pengecetan rumahnya teman-teman. F4 menghadap utara, F5 yang menghadap ke utara, dan F6 yang menghadap selatan. Maaf teman-teman. Kita lanjut untuk blok F6. Blok F6 yang menghadap ke utara dan blok F7 yang menghadap ke selatan teman-teman. Kondisinya juga udah seperti ini teman-teman ya, udah rapi, udah siap nanti ikut proses akad kredit teman-teman. Oke, kita lihat selanjutnya bagaimana kesiapan rumah kita saat ini yang ada di blok F7 yang menghadap ke utara sebelah kiri saya ya teman-teman, dan F8 yang menghadap ke selatan teman-teman. Di sini sudah kita lihat ya teman-teman, sudah rapi. Di sini sudah tidak ada lagi kegiatan proyeknya ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi di blok F8 ya teman-teman. Sebelah kanan saya ini adalah blok F8 yang menghadap ke utara, dan yang sebelah kiri saya ini adalah blok F9 yang menghadap ke selatan teman-teman. Sudah rapi juga teman-teman. Seperti ini kondisinya yang ada di Pesona Kauripan 3 tahap 2 ini di blok F.
F9 dan F8. Oke, kita lanjut. Untuk blok F9 yang menghadap utara sebelah kiri saya dan blok F10 yang menghadap ke selatan sebelah kanan saya. Ya, teman-teman, seperti ini kondisinya saat ini. Untuk teman-teman yang rumahnya teman-teman masuk video, bisa dicek ya teman-teman. Tapi saya nggak bisa nyebutkan satu persatu ya teman-teman unitnya. Untuk langsung aja ya masuk ke blok sini teman-teman. Sebelah kiri saya ini blok F11 teman-teman, dan sebelah kanan saya ini blok F10 yang menghadap ke utara. Namun saya nggak bisa satu persatu ke sana, saya langsung aja ke sini karena jalan yang arah sini teman-teman ini mentok, nggak bisa akses ke sini. Jadi saya langsung ambil dari sini ya teman-teman, langsung ambil dari depan rumah subsidi yang di F11 yang menghadap ke selatan. Untuk blok F10 sendiri yang menghadap utara seperti ini ya teman-teman, kondisinya udah sama, progresnya udah sama teman-teman. Kita langsung lihat aja selanjutnya blok F11 ini yang menghadap selatan ya ini teman-teman. Nah, di sini kemarin yang ini hasil pemasangan turap ya, pemasangan dinding untuk pembatas dari perumahan kita dan area perkampungan di tetangga kampung sebelah ya teman-teman. Ini blok F12 yang menghadap ke timur teman-teman. Dan ini kondisi saat ini yang ada di blok F11 yang menghadap ke utara teman-teman, seperti ini. Seperti ini kondisinya, ini memang perbatasan langsung dengan area perkampungan teman-teman kita di kampung tetangga sebelah. Nah, ini rumah F12 yang menghadap ke barat teman-teman. Seperti ini kondisinya. Oke. Okay. Ya teman-teman, secara keseluruhan untuk blok F ini sendiri dari F1 sampai F12 rumah subsidinya juga sudah walaupun belum 100% tapi sudah mendekatin 100% teman-teman. Kita langsung lihat di blok mana lagi teman-teman. Blok F sudah, selanjutnya blok E teman-teman. Blok E nggak usah masuk ya teman-teman, dari sini saja karena unitnya juga nggak banyak. Di sini hanya ada 4 unit termasuk rumah komersil tipe 4290 yang ada di tepi jalan utama ini. Kesiapannya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Kita nggak usah masuk karena ini jalannya buntu ya teman-teman, jadi biar nggak bolak-balik seperti itu. Oke. Seperti ini E1 yang menghadap ke selatan seperti ini. Kita lanjut untuk melihat di area blok E1 yang menghadap ke utara dan E2 yang menghadap ke selatan. Sebelah kanan saya ini adalah E2 ya teman-teman, yang menghadap ke selatan. Oke. Udah merata ya teman-teman. Ini progresnya juga udah banyak yang selesai. Oke. Untuk ini E3 ya teman-teman. Sebentar, kita lihat dulu yang E3 yang menghadap ke barat. Nah, ini E3 yang menghadap ke barat, teman-teman. Di sini ada 3 unit. Hanya 3 unit ya, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Oke. Kita coba langsung lihat yang menghadap ke timur. Ini kondisinya ya, bagian belakang seperti ini. Di area bagian timur, teman-teman, seperti ini. Blok E3-nya. Udah rapi ya. Kita langsung lihat juga di area blok E2. E2 yang menghadap ke utara, teman-teman. Seperti ini. Oke, baik ya. Udah selesai untuk blok F dan blok E. Kita kembali ke bagian depan, teman-teman, di blok G. Oke,
kita sudah sampai di pertigaan jalur utama ya, di tahap 2 ini. Kita belok kiri untuk melihat blok G ya teman-teman. Ini adalah G3 teman-teman, sebelah kanan saya nih. Seperti ini kesiapannya. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Perbatasan antara blok G, terus di sebelah kiri saya yang ini adalah tanah pasum yang berbatasan langsung dengan blok F, itu ya rumahnya ya teman-teman, blok F. Dan di sebelah sini ada blok G7 yang didirikan bangunan rumah komersial tipe 5072 ya teman-teman. Dan yang sebelah kanan saya ini yang di pinggir jalan ini adalah rumah komersial tipe 4290 yang nomor berikutnya. Di samping rumah komersial tipe 4290 ini juga ada unit-unit subsidi ya teman-teman. Namun di sini sepintas saya lihat teman-teman untuk di blok G4 ya, ini G4 ya teman-teman. Ini rumah subsidinya masih seperti ini kondisinya teman-teman ya. Bisa kita lihat dari sini. Terus kalau kita lihat juga di area sini blok G5, kita juga lihat masih on progress ya teman-teman, karena memang di sini juga tahapan pembangunannya juga ini memang agak ke belakang ya teman-teman, antriannya ke belakang. Oke, G5, terus kita lihat blok G6 teman-teman. Kita lihat dari sini G6 teman-teman, seperti ini saat ini kondisinya, sudah on progress juga ya teman-teman, lagi pemasangan bata. Oke teman-teman, jadi di sini akan sedikit saya jelaskan teman-teman, ketika teman-teman berada di posisi G6, di blok G6 teman-teman, di sini akan melihat saat ini progres pembangunan pembukaan lahan baru untuk pembangunan rumah di Pesona Kauripan 3 tahap 3 ya teman-teman. Ini adalah area pembangunan Pesona Kauripan 3 tahap 3 teman-teman. Ini adalah sebelumnya area perkebunan jambu ya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin sudah sempat melihat-lihat rumah yang ada di Pesona Kauripan 3 ini, sampai di area sini akan melihat kalau sebelumnya itu ada perkebunan di sini ya, perkebunan jambu. Dan untuk saat ini sudah mulai dibuka lahannya teman-teman, sudah seperti ini. Nanti ke depan akan saya buatkan video khusus ya untuk tahap 3 ini, untuk pembukaan tahap 3 ini. Namun untuk saat ini video kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Akan saya buatkan kembali video-video berikutnya untuk melihat bagaimana progres dan juga perkembangan pembangunan yang ada di Pesona Kauripan 3 ini teman-teman. Baik ya teman-teman, kita kembali ke area tahap 2. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya, bermanfaat, bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Nah ini ada teman-teman kita yang lagi membersihkan jalan ya teman-teman. Seperti itu caranya disemprot ya teman-teman. Bisa membantu teman-teman melihat progres terkini yang ada di Pesona Kauripan 3. Nah ini masjidnya ya teman-teman, yang saat ini sedang berjalan pembangunan juga, belum selesai. Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah membuat review, itu masih di tahap-tahap awal ya teman-teman, belum seperti ini. Nanti ke depan akan saya buatkan kembali video terkait dengan pembangunan masjid yang ada di Pesona Kauripan 3 ini. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai di detik ini. Oke ya teman-teman, cukup sampai saat ini dulu. Nanti akan saya buatkan kembali video-video tentang progres selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas, selamat berlibur untuk teman-teman yang hari ini libur.
selamat juga bekerja. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya sehat dan juga dipermudah setiap urusannya, teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.